saya orang yang tidak sempurna, tetapi sekali lagi langkah ucapan dan tindakan saya semata-mata untuk men-trigger agar Bandung bisa di... Koswara resmi menggantikan Bambang sebagai penjabat PJ Wali Kota Bandung. Setelah dilantik oleh PJ Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin. Perubahan ini adalah bagian dari rotasi yang biasa terjadi di kalangan aparatur sipil negara atau ASN. Dengan Bambang kembali ke jabatannya sebagai Kepala Dinas Bina Marga Penataan Ruang Jawa Barat, Bey menegaskan bahwa Bambang telah menjalankan tugasnya dengan baik selama 1 tahun sebagai PJ Wali Kota Bandung. Meskipun masa jabatan Koswara hanya beberapa bulan, dan ia diimbau untuk melanjutkan program yang telah ada tanpa membuat kebijakan baru. Sebagai Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat, Koswara juga diberi tanggung jawab khusus untuk menyelesaikan masalah transportasi Bandung, termasuk konflik antara ojek pangkalan dan ojek online. Koswara mengakui tantangan ini tidak hanya terjadi di Bandung, tetapi di berbagai kota lain, dan memerlukan kebijakan dari pemerintah pusat. Selain itu, ia berkomitmen untuk menjaga netralitas ASN dan menghadapi pilkada mendatang. Sambil memastikan tugas-tugas di Dinas Perhubungan Jawa Barat tetap berjalan dengan lancar melalui pengangkatan pelaksana harian atau PLH. Saya orang yang tidak sempurna, tetapi sekali lagi langkah ucapan dan tindakan saya semata-mata untuk men-trigger agar baru bisa dinyala. Dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Bambang yang sudah memberikan landasan, jalan, dan pola bagi saya dan teman-teman nanti di Bambang Bandung supaya bisa lari lagi, lebih